Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu tentang Lesti Kejora keceplosan lagi terkait hubungannya dengan Rizky Billar. Bagaimana pernyataan dan status Lesti dan Rizky selama ini? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pemberitaan mengenai Lesti Kejora dan Rizky Billar seakan tak pernah habisnya. Hal-hal terbaru yang tak sengaja diberitahukan terungkap ketika Lesti Kejora dan Rizky Billar ditanyakan perihal seputaran hubungan mereka selama ini. Mereka yang sering diundang dalam berbagai acara televisi sebagai bintang tamu selalu dibumbui dan ditanyakan tentang perjalanan dari perkenalan mereka. Video mereka yang sempat beberapa kali trending di YouTube menjadikan alasan para host untuk mengulik dan menggali kebenaran yang sebenarnya tentang hubungan yang dibina oleh keduanya. Tak hanya para host yang mengundang mereka, akan tetapi para netizen dan masyarakat juga begitu penasaran dengan status mereka saat ini. Sampai-sampai banyak dari publik yang sangat berharap agar keduanya jadian dan berjodoh. Nasib yang serupa dan kisah yang sama menjadikan mereka begitu diharapkan agar bisa bersatu untuk selamanya. Memang Lesti Kejora dan Rizky Billar seringkali keceplosan saat ditanyakan perihal mereka. Namun yang begitu menggegerkan publik adalah saat Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi bintang tamu dalam acara konser Lesti Kejora dan One Man Show yang kedua kalinya. Para host yang super julid menghujani mereka dengan pertanyaan yang begitu menjebak hingga keduanya keceplosan saat menjawab. Lesti Kejora yang tak sengaja mengatakan bahwa dirinya ingin segera menikah dan dilamar oleh Rizky Billar. Tanpa sengaja juga, Lesti Kejora juga mengatakan bahwa antara dirinya dan Rizky Billar ingin melanjutkan perjalanan perkenalan mereka pada jenjang yang lebih serius lagi. Sontak hal itu langsung disambut gelak tawa oleh para host dan juga orang yang berada dalam studio tersebut. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.